بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا اللهم بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين Pertanyaannya bagaimana hukumnya bersalaman, yeah. bersama-sama setelah sholat fardu. Hmm. Yeah. E, masalah ini sudah dibahas oleh para ulama kita dan sudah dijelaskan. Di antara yang telah menjelaskan masalah ini adalah Syekh Abdul Aziz bin Bas dalam fatwanya beliau menyebutkan, Pertama hukum asal sebelum kita jawab masalah ini hukum asal bersalaman itu adalah sunnah bagi tentunya laki-laki dengan laki-laki ketika bertemu. Hmm. Apalagi ketika seorang tersebut bertemu dengan saudaranya, temannya ya yang dalam waktu yang sudah lama, sudah lama tidak bersua, setahun, sebulan, seminggu segala macam, ini dianjurkan untuk bersalaman. Karena memang salaman ini ya sambil dengan kita berjabat tangan tentunya sambil mengucapkan salam assalamualaikum kepada saudara kemudian ya sambil berjabat tangan ya bersalaman dengan tangan seperti ini ya. dalam hadis disebutkan bahwasanya hal seperti ini bisa menggugurkan dosa kita dalam hadis disebutkan mamin muslima ini yaltaqiyani fayatasafahani illa tahata dhanubuhuma syajar atau sallallahu alaihi, alaihi wasallam tidaklah dua orang muslim berjumpa dengan saudaranya dia berjumpa dua orang muslim berjumpa hmm. kemudian dia mereka yatasafahani ya berjabat tangan sambil mengucapkan salam melainkan akan gugur dosanya sebagaimana gugur daun-daun dari pohon jadi begitu keutamaan berjabat tangan. Jadi berjabat tangan ini memang dianjurkan. Nah. Ya, sambil mengucapkan salam tentunya. Dan ya. dalam hadis lain disebutkan bahwasanya mengucapkan salam ini adalah salah satu amalan yang membuat kita masuk surga. Ya. Ayuhan kata Rasulullah. Ayuhan nas absus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu wa sallu bil laili salam. Wahai kalian segenap manusia Ucapkanlah salam, tebarkanlah salam dan berikanlah makan kepada orang yang membutuhkan. Atu'imu ta'am, wasilul arham dan sambunglah tali salatul rahim. Wasallu bil laili wan niyam dan salatlah pada malam hari ketika orang-orang tertidur maka kalian akan masuk surga. Kalau kalian akan lakukan empat hal ini di antaranya yang pertama adalah absus salam. Menyebarkan salam, mengucapkan salam. Ini adalah amalan yang membuat kita insyaAllah masuk surga dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyebutkan bahwasanya kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzal taqau tasafahu sesungguhnya ya, sahabat Nabi itu apabila mereka berjumpa tasafahu mereka saling berjabat tangan wa idza qadimu minas safar ta'anaku dan apabila mereka pulang dari perjalanan safar lama tak bersua lama tak bertemu ta'anaku mereka saling berpelukan jadi hukum asalnya mengucapkan salam dan berjabat tangan ini adalah sunnah hmm. termasuk juga ketika kita di masjid umpamanya ya. kita jumpa saudara kita di masjid sebelum sholat atau setelah sholat ya jumpa saudara kita yang mungkin sudah lama tidak berjumpa hmm. kemudian kita ucapkan assalamualaikum ya assalamualaikum ya, akhi gimana kabarnya sambil kita berjabat tangan ini diperbolehkan bahkan ini disunnahkan hmm. Ya, walaupun kita lakukan di masjid ataupun yeah. ya setelah sholat no. dengan konteks seperti ini dengan seorang saudara mungkin yang lang, yang sudah lama tidak bertemu. Akan tetapi bagaimana hukumnya dengan hal yang ditanyakan oleh saudara kita tadi yaitu yeah. hmm. berjabat tangan ya atau bersalaman secara berjamaah setelah sholat Dan ini kita ketahui dan ini banyak kita saksikan hmm. ya di masjid-masjid kaum muslimin setelah Ya zikir mereka berjamaah, kemudian doa berjamaah, kemudian mereka berdiri sambil bersalaman imam berhenti jemaahnya berputar sambil bersolawat. Ya maka hal ini sudah beda kondisi dan keadaannya. Karena apa? Karena ini merupakan suatu pengkhususan, mengkhususkan dan mengkhususkan salam tersebut dengan cara tertentu dan waktu tertentu yaitu ya. setelah, setelah sholat berjamaah. Maka disebutkan oleh para ulama, dijelaskan oleh Syekh Abdul Azbin Bas bahwasanya ini tidak ada contohnya, maka hal ini ya sebaiknya dihindari karena tidak ada contoh yang ya dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Adapun kita individu yeah. berjumpa dengan saudara, ya baik itu dua orang atau tiga orang mungkin mm. ya kita pas kita selesai sholat kita lihat ada lima orang teman kita. Yeah. Setelah kita zikir kemudian kita bersalaman, tidak masalah. Nggak masalah. Adapun menjadikan itu sebagai kebiasaan yang dilakukan setiap setiap selesai salat fardu berjamaah dengan berkeliling sambil bersalawat. salawat ini tidak ada contohnya dan ini tidak sebaiknya ditinggalkan karena Rasulullah dan sahabat dan para salaf dan tidak melakukannya. Wallahu aalam. Mudah-mudahan Rubiman di Simelungun mendengarkan jawaban Ustaz tadi dan kita berharap juga kaum muslimin yang lainnya juga mengerti apa yang dijawab oleh Ustaz Master tadi.